Astagfirullah, ya Allah. Pengemudi speedboat ugal-ugalan membawa 8 penumpang mengalami insiden kecelakaan di Sungai Komering, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peristiwa kecelakaan perahu cepat berpenumpang itu terjadi pada Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 sore. Speedboat berpenumpang 8 orang terbalik tepatnya di wilayah Kelurahan Sukadana. Beruntung, dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Semua penumpang yang terdiri dari para remaja itu berhasil selamat. Para penumpang menyelamatkan diri dengan berenang dan sebagian lainnya mendapat pertolongan dari pengemudi speedboat lain. Dikutip dari tribunsumsel.com, seorang saksi mata Ali Bemo mengatakan tepat jam 14.30 waktu Indonesia Barat terlihat speedboat terbalik di tengah Sungai Komering, Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Menurutnya sebelum terbalik, speedboat sempat terlihat melakukan zigzag dan menikung tajam di sebuah persimpangan di sungai tersebut.